wes yo tau kan. PH Terawah sekarang sudah sampai Semarang, insya Allah ya sekitar 9 bulan paling lama 1 tahun proses itu selesai. Nanti dari LMDH insya Allah dikembangkan untuk tempat wisata itu ya. Itu kan lahannya perhutani ya. Jadi izinnya ke perhutani sampai ke pusat. Sampai ke pusat. Sekarang proses baru sampai Semarang, sampai provinsi ya. Pertimbangannya apa, Pak? Tetap mengganti dengan objek baru, tapi tidak memperbaiki yang sudah ada kan? Sudah ada lintasan, sudah ada tribun, tinggal dipoles. Mungkin kalau waterboom itu pertimbangannya apa? Karena untuk pacuan kuda itu kan pakainya cuma paling bulanan sekali, setahun sekali, tiga bulan sekali. Tapi kalau objek wisata itu kan bisa tiap hari ada pemasukan. Pertimbangannya itu ya. Tapi melihat potensi sekitar, mungkin ada contoh di Gembolong sudah ada ya, terbun dengan kondisi seperti itu. Tapi kita tetap ingin inovasi-inovasi, jadi ya biar lebih bagus. Karena di wilayah Sragen yang lebih bagus kayaknya belum ada. Dayupak itu ya masih kurang. Kan lihat kan daerah dekat sini Bonagung juga punya gagasan sama waterboom. Nanti kelola BUMDES. Yang bisa jadi dari BUMDES, karena ini yang sementara yang menggarap baru LMDH, belum BUMDES, karena tantang panen perhutani. Itu misalnya membangun itu proyeksinya anggaran berapa, Pak? Sekitar 7M. 7 miliar. Jadi nanti diambil dari masyarakat lingkungan Ngarto Dato yang mau invest siapa nanti bisa dikelola. Karena begitu. Pak, kalau misal itu ada masyarakat yang tanya, seandainya itu dibuat lintasan motor trail atau balapan road race itu bagaimana, Pak? Ya, karena izin ke perhutannya bukan untuk itu, jadi kita kalau menggarap itu jadi dari pihak perhutani tidak mengizinkan untuk balap motor. Motor atau lintasan motor khasnya sekitar berapa, Pak? Sekitar 5.500, jadi 5 hektar setengah. 5 hektar setengah, ya. Cukup puas ya misalnya. Pembandingnya mana, Pak? Mungkin dari sini melihat potensinya seperti kayak di Klaten misalnya, yang banyak taman air atau tempat lain yang bisa dirujukan lah, kayak ini lah, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau melihat kadang di Solo Tiga ada taman-taman yang bagus, ada tempat pelatnas yang bagus, kita bisa melihat itu. Jadi kayak di Rengening nanti ada menara, melihat Watu Gedhe Ngombo itu juga kelihatan bagus. Sirkulasi airnya dari mana, Pak? Kan sini kan juga agak beda. Ya. Kemarin waktu pembangunan itu ada di bawah di jembatan itu mata airnya kayaknya cukup. Mata airnya cukup. Jadi ada sumbernya atau sumbernya? Insya Allah ada.